Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel Mang Sadi Kompor. Tutorial tukang servis kompor gas keliling area Lombok. Ini ada kompor RR Rinnai 502A. Jadi untuk para pengusaha-pengusaha, pedagang terutama yang masak lebih dari 10 kilo. Ini cara menyalakannya begini. Nah, ini yang sudah jadi. Ya, ibunya dicoba dulu tesnya, Bu. Regulator sudah terpasang. Pertama-tama yang harus dilakukan ini dibuka dulu. Oke, haluran gasnya. Oke, tap. Lurus. Nah, baru ininya. Ayo ibunya sekalian, Bu. Ya. Ini Ibu pencet ke bawah ini dulu. Oke. Nah, sudah nyala baru. Nah. Oke, sudah oke ya, guys ya. Mantap. Nah, apabila misalkan lagi masak tiba-tiba ada percikan api, ada penyambaran gas yang mengakibatkan penyambaran gas, ini langkah cepat ini yang harus diputar supaya mati cepat, menutup aliran gas. 1, 2, 3, nggak usah panik, matikan. Nah, jadi langsung mati. Oke ya, kita coba lagi ini dinaikkan dulu ke atas, ini diputar. Ini satu, sudah nyala kecil, baru ininya diputar. Nah, oke, itu ya guys ya. Nah, ini yang merah ini untuk otomatisnya, jadi kalau masak dia langsung bunyi di sana. Oke, gitu. Bisa juga dimatikan dari sini, dari tombol. Oke, mantap. Nah, kalau pergi ninggalin rumah atau tidak dipakai masak, boleh ininya dimatikan, jadi tidak menyala. Nah, dia tidak menyala. Biarpun dicetak-cetak minyak, dia tidak akan menyala kalau posisinya dia kan di atas. Nyalakan. Baru ini sih. Oke, guys, nanti kita pasang sumbunya. Oke. Oke, ini sudah di atas. Oke. Oke, sudah menyala. Mantap. Nah, ini tutupnya, guys. Nah, ini tutupnya. Nah, jadi sangat kuat untuk masak yang 20 kilo. Ya. Cukup cocok untuk pengusaha-pengusaha restoran. Mana ininya, Bu? Langsung di atas ya? Iya. Ibu pasang. Bisa. Nah, begitu ya. Jadi dipasang ya, mantap, guys. Mantap, mantap, mantap. Oke. Sudah jadi, sudah menyala. Jadi kalau misalkan ada percikan api terbakar, ini dimatikan aja, diputar ke bawah. Head, mantap. Sip. Kita ulang lagi. Head. Sudah. Oke. Wah, ini biasanya berapa kilo ini, Bu? 10 kilo, sangat kuat ya. Mantap. Oke, nah ini kompor yang biasa. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.